motor. Pemain tinju. 49. Ayam panen usia 35 hari 2,5 kilo per ekor, bahkan ada yang 2,6. Ini sekarang dipanen. Ayam 12.500. 12.500 ini bobot per ekor 2,5, paling kecil 2,5 sampai 2,7. Sedang proses panen penangkapan secara manual. Ayamnya sehat, cukup bagus. Ini besar-besar. Ayam besar-besar yang ini kurang lebih 2,7 kilo ini per ekor. Untuk mengurangi panas, karena ayam besar dan padat, fan tetap difungsikan 6 unit. Fan 6 unit semuanya hidup. Suhu ruangan cukup bagus, sehingga
ayam merasa nyaman, tidak lumpuh pada posisi fan, ayam cukup merata. Ini pertanda berarti kondisi ruangan cukup bagus. Suhu ruangan tidak panas. Biasanya kalau suhu ruangan panas, panasnya melebihi dari temperatur yang diharapkan, yang terjadi ayam banyak yang mati. Kematian ayam cukup besar, biasanya sampai 50 ekor bahkan lebih, namun saat ini hanya bisa dihitung 1, 3, bahkan paling banyak 5 per hari. Harga ayam sekarang sedang turun, sehingga mengakibatkan panen tertunda. Hal ini disebabkan karena beberapa kota dibatasi untuk masuknya kendaraan, sehingga mobilisasi pengiriman ayam dari lokasi ke bakul agak terhambat. Dan ini cenderung bakul-bakul lokal sekitar lokasi peternakan, paling jauh di daerah Cirebon, yang ambil ayam di kandang ini.
kalau kita lihat ayam-ayam yang ada ini menyenangkan, ayam sehat, besarnya merata. Coba diperhatikan, dari video ini terlihat bahwa ayam-ayamnya sangat sehat dan posisi merasakan nyaman. Kalau kondisi merata berarti ayam merasa nyaman, tapi kalau tidak merata berarti mencari udara atau tempat-tempat tertentu yang dia merasa nyaman.